Chris Eubank Junior tantang Gennady Golovkin. Juara hebat. Chris Eubank Junior tantang Gennady Golovkin. Juara hebat. Chris Eubank Junior menantang juara kelas menengah IBF, Gennady Golovkin, untuk bertarung sesegera mungkin. Di tengah pembicaraan duel Billy Joe Saunders senilai 5 juta pound, Eubank Junior siap menghadapi Golovkin. Jika bentrokan sang juara dengan Ryota Murata dibatalkan, Golovkin akan menghadapi pemegang gelar WBA di Tokyo pada bulan Desember. Tetapi pertarungan saat ini diragukan karena virus corona. Eubank Junior pun akan mengambil kesempatan untuk menghadapi Golovkin jika pertarungan melawan Murata berantakan. Menurut Eubank, Golovkin adalah juara hebat yang sudah lama dia incar dan yang akan saya banggakan untuk bertarung. Dia bilang dia ingin bertarung lagi di Inggris, dan dia dan saya akan mengemasnya di stadion sepak bola, kata Eubank Junior kepada The Daily Mail. Dia tidak punya pilihan lain. Sebaik itu kecuali Canelo Alvarez ingin melawannya lagi. Itu terlihat meragukan. Lanjutnya, pertandingan ulang yang telah lama ditunggu-tunggu dengan saingan berat Billy Joe Saunders juga ada di radar Eubank Junior. Eubank Junior menderita kekalahan telak dari petinju kidal yang apik 7 tahun lalu. Itu masih sangat ingin membalas dendam pada kelas menengah super itu. Itulah yang akan dia dapatkan jika dan ketika dia kembali setelah melawan Canelo. Musim panas ini untuk pertama kalinya dia terluka. Sejarah permusuhan kami akan memenuhi Stadion Amex di Brighton untuk melihatnya menelan saya seperti yang dia lakukan melawan Canelo. Saya tahu ini benar-benar pertarungan yang diinginkan penggemar, ujarnya. Saya aman secara finansial, melakukan semuanya, menandai semua petinju dari wilayah selatan menjadi juara dunia dua kelas. Jadi ini adalah pertarungan yang akan menarik minat saya. Jika uangnya cocok dan saya akan melakukannya lebih untuk para penggemar daripada apapun.